Halo Geski, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bahagia, selamat sejahtera buat semuanya. Jadi pagi ini kita mau berburu ayam. Ini mau dipotong. Loh, ayamnya banyak sekali, guys. Enak, jadi kalau ayamnya banyak itu tinggal ngambil di belakang pemirsa. Loh, ayamnya banyak sekali. Ini dari awal ngopeni sampai detik ini tuh mamah belum pernah jual, juga belum pernah motong. Motong pun sudah pernah, tapi sekali itu pun karena ayamnya teler. Jadi dari awal, dari zaman dulu sampai sekarang itu awal kita itu beli tuku neng pasar ya tuh, itu urung pernah ngetok Dewi Waras nunggung tau. Pernah sih pisah nih karena ya arep mecicil kuwi pemirsa. Pitiknya. Ini tadi habis dikasih makan. Rencana yang mau dipotong yang itu ada cangger-canggernya itu yang di belakang itu loh, guys. Ini kita masih nunggu Dek Tio. Karena nek dhewe gak iso besti, karena ini tuh olahane menggurine dawa sekali pemirsa. Dawa banget. Dudune nek dhewe kangelan. Sholat. Karena ayamnya melayu-melayu pemirsa. Wow, kenapa kamu mabur? Jangan mabur, kan nanti di atas wajan. Begitu. Loh, ini para bebek-bebek wek-wek-wek besting. Waduh, kenapa kamu pada di belakang? Jauh lagi nanti di belakang. Aduh, kamu ini gimana? Aduh, ke belakang lagi. Ini pemirsa, betapa akurnya ayam ini berbagai macam-macam bentuk jenis suku ini, tapi tetap akur makan jadi satu. Ayam mutiara itu ada 7. Nggih. Di, ojo, eman-eman. Iku tinggu bibit sing lanang ki lho. Kan kok nek lanange niko jagone tuwek, niku kan iku to mah. Tinggi nganu keturunan. Sing wedok, sing cilik ini ki lho. Sing pokok babon modele cilik, sing babon apik aja. Lah nek iki babon cilik iki gak popo. Lah ngene iki kan bakalan babon gede-gede ngene iki aja dibeleh maneman. Ben apa? Ben dadi oke. Maaf guys, jiwa mak-makku keluar. Pasti aku mau tak sauti kok kurio guys, kok kena apa ra kira-kira guys, sing wedo iki lo guys, kok nek sampe kena berarti yo jaman cilianku garangan masa kecilku cek canggih. Aku cilianku dhisik karan garangan anggere nek wong buta pite liar kok nek kena isine kelaku pemirsa. Naikin kok cek kena berarti teknik garanganku cek berlaku. Ije iso besti. Aku masih bisa besti. Tapi ki kok arep ngene. Cekel to ah. Lulu. Kok kare nyekel ngene yo. Nek kandang sik, nek kandang sik. Lewat. Kuwi lho sampean. Kandang iki lho, kandang. Karo sing babon cilik mau lho, ak. Ceng-cengger iku lho, mah. Sing kira mlayu rono. Sing niki ketoke bangkoke mah dawu-dawu awake. Sing niku kalih. Iku to. Nggih. Sing cangger kan babon cilik mah. Mboten babon gedhe. Sing cangger sing tak kakek ya nggih. Nggih, minyak niku. Mlayu rono. Ben tak waret. Jadi membelah itu kita juga harus memilah dan memilih guys. Jadi yang bagus-bagus buat bibit, biar nanti ayamnya besar-besar. Belah itu yang ayamnya itu kecil, yang bukan babon gede maksudnya, yang bukan calon babon gede itu dibelah gak apa-apa. Tapi kalau yang calon babon gede sayang, sayang sekali pemirsa. Mama sampai mengguri, kan polduk guri gitu guys.
Nanti kalau ada yang tanya lagi itu Mas Bagus, mungkin suatu saat Mas Semokem bangun di belakang. Tidak. Baik yang gue langsung tekok nih, yuk ayo. Tidak. Mungkin ini nanti sampai belakang nanti tetap seperti ini. Karena Mbak itu punya, sudah punya tanah sendiri sama keluarga, sama apa namanya? Nek wis suaminya nanti juga pindah, Mbak nanti enggak di sini. Paling Tio besok sing kene. Kayak mama sampai mengguri kono. Piye to iki? Iya. Wek gak iso di ngono. Saki wis disergap. Lama, Ma. Cepet no. Wo. Iku napa? Ben rono. Lho, wes aja kok ngono. Lah ben rono, aja rono, Kak. Lah masuk. Lagi, wes rene pemirsa. Ayam-ayame. Sing bercangger. Apa ngaleh, wes gak dibeleh. Sing bercangger, Kak. Bercangger. Liane ben rene. Tenan sik kurang ono. Ya kuwi, bercangger kuwi. Wes selamat. Nah, wes selamat, liane selamat. Sing. Ah, kena alhamdulillah. Lemu. Kok iso kudu bercengger ya? Lah ya kamu tuh wanita atau banci? Atau transgender kamu tuh? Ya, bercengger kamu nanti dibelah. Sabar ya. Pun mah. Ini kan babon cilik telat wis enek gitu. Ini cilik pacul. Ditok nih mah. Dari kulo masak no kok pindek-pindek. Niku nopo? Pemirsa, iki pitik wis artong dipotong iki. Ya sing loro dipijeti mama. Mama saiki dadi tukang pijet, guys. Mama iso mijeti mama. Mama bisa mijet pemirsa. Ikut apa ngono mah pelatihan ya, Ma? Iya, pelatihan. Tapi pijet bayi nggih, Ma? Nggih, bayi iso wong dewasa juga bisa. Tapi mungkin pamile online sing pengen pijet bisa nanti ke mama aja ya, guys, ya. Siap. Mama iso mijet pemirsa. Mama ikut apa pelatihan pijet. Jadi mama bisa pijet. Mungkin pamile online yang daerah sini kok Waru sampean. Daerah Kertosono yang pengen mungkin pengen pijet. Pijet, guys. Kertosono Kediri monggo mampir. Iki cek mau golek dungo, guys, dungone pitik pas arep mbleh. Oke, lanjut gimeng toko bumbu-bumbune pemirsa. Serah sak sembarang kalere seperti ini. Ayame cek dibubuti karo mama karo Dek Tio. Iki semoga masih di Indomaret Alfamart beli Pampers kanggo Dek apa jenenge Parel. Karena aku nak kelingan ku tunggu yuk, guys. Ceritanya ini dia bengi kan mes tak tukoknya karo Ajis. Tapi ternyata sampai omah pampresnya kelaru, guys. Yang tak tukui ternyata pampresnya wong tua. Orang pampres bayi pemirsa, orang pampresnya bocah, pampresnya wong tua malah. Akhirnya kan juga bingung. Tapi kok ya tetap digawa mulai nenggone Ngawi. Kok dikekno Mbah Rat tukang pijet ya lo, guys. Ibu Gupar kan wonge setiap hari membutuhkan pampers karena sudah tua rentan wis gak iso mlaku, intine membutuhkan pampers.
itu toko sing kanggo dek papa. Alhamdulillah iki wis teko lho. Iki panas. Panas. Citra karo bocil, beli bocil. Mau dibuat barel. Barel mau tidur sama ama. Be ama be. Nah, iki Mbah Ngat guys, iki Mbah Ngat ini adalah adik dari Mbahku. Adik pas. Ya, wong tunggale kali tok banget. Tunggale kali tok. Ya, Mbah Ngat iki adalah ibuke tante. Pun mriki mon, Mak. Mas. Yeah, makasih ya Pak, Mas. Itu apa? Mas, mari. Baju buat tidur Farel dalam. Sesuai karo warnane sinkron hanya karena kita jiwa mak-mak jadi di porting sama tokonya pulohnya. Terima kasih pamili sekabar semuanya, terima kasih. Mamanya gak begitu bisa kan guys, maksudnya memang kancan ya menyampaikan omongan kalau gue bingung grogi kan gak kurang iso lah maksudnya kok ini lah jadi keluarga besar menyampaikan terima kasih banyak semua family online dimanapun berada yang sayang keluarganya Wai Kota Sono, Waru, Kalgabloro, Waru, pokok semuanya tanpa terkecuali. Semuanya semoga semua rezekinya lancar. Amin ya Allah. Semua diberi kesehatan. Amin. Kesehatan panjang umur rezeki tinggi. Alhamdulillah. Tentu saja mama kok turunnya bensinnya aman. Kok ben Farel turunnya kayak ini? Lu kipinya ke Farel yang sibuk dulu ini. Lu ini nganu udah mama. Kandengan bukan turu toh. Bukan turu kayak ini dengin ini. Iku mesti dia pas gak gelem turunnya kamarnya dulu. Cup, iya punya Farel. Sup. Barokah Allah. Iya sayang. Alhamdulillah guys, makasih banyak kok untuk semuanya. Semacul. Mantul bestie. Iya semacul. Lah ngono kuwi ya bener ngono ya. Lah iki belum bangane lagi dikeruk idik tiyo guys. Nah, berarti engko ben para mentuk-mentuk itu renang di sini. Biar pada hip hip hura ben podo neng kene ben renang di sini biar pada renang ya embo ingkir neng ono barengi lah ingkir neng ono pokok kayak pinggir neng ono jadi kan dek engko iso apa jenenge iso renang. Mantul. Airan pemirsa. Ini adalah sistem pengairan. Jadi ini nanti kan ben banyune ben mumbul terus marang ngono bocahe ben 200 ben seneng.
Ki kita mutiara ni, ki ngetot ne wong, ngono guys. Ngalor ngalor, ngidul ngidul. Nggih, ngetot ne wong. Lanjut guys, papan sego goreng buatane mama. Lanjut. Jadi hari ini nanti awak dhewe wis yakin. Yakin. Gak kok yakin tenan. Yakin bali saiki. Yakin tenan. Gak sesuk-sesuk pulang dino. Gak sesuk langsung. Yakin. Jadi karep kono ning kene ngene guys, maksudnya aja nyuprot sedino, maksudnya kok tolong-tolong dino apa piro. Sing gua. Karek. Seminggu ini apa-apa? Oke. Karena gue kok bangga. Gue pengen lo SWSW pisan. Pengen cepet-cepet pisan. Gue gak diomongin. Apa? Gak sedang masuk ke arah mak. Tapi biasa ngono guys, dia nek diomong ku mah ngelulu ngono kuwi. Gak asasi pisan, gak anu pisan ngono dadi yo. Wis yo. Kada sine iki yo pangan pisan pisan. Lah ada ngene iki ya. Iya. Lah pengen mulai-mulai ya, mulai-mulai. Nggak motor itu sangatlah melelahkan. Tapi sudah belum kalem-kalem ya. Bye. Mulai apa kilo yang bingung no? Keseleran. Dijak ngebis jadi bingung, kok neng kono kok bingung, neng ganggu motor bingung, gue motor bingung, gue ngebis bingung, mabur mulai. Tapi bingung dalam hal yang berbeda. Contoh, ada neng ganggu motor, ada neng harus mumpung umpama apa, metung-tung sih ngegrab, ngegrab yang malah fulus. Tapi nama sih ini fulus neng. Karena neng ini, mbak kos, masa ada harus ngelapatin mas ini kan apa enaknya? Tapi nak ada yang gue motor ya ada aku ikut sabar alon-alon kawan-kawan lah ya sambat meh sambat kesel meh ya udah sambat ngomong sudah serba bingung udah sambat gak sambat was kan mau sing njolok motoran gue kok ya udah sambat ya udah ngomong kesel dong ya kesel tapi ya udah sambat Wes sing jeluk motoran kowe kok sambat, Mas. Aja sambat. Oh, oke. Okay. Kok sambat? Wong kok membingungkan, motoran bingung. Ngepis bingung. Nama lo mau pribadi piye? Mau pribadi. Manut. Para pendumban. Manut. Manut. Lah wong paling penak iki lho manut. Wong manut iki lho paling penak ta mono. Manut. Ora ngawur drone, ora mari semut. Inti ora kok tawen nambah-nambah. Ora nambah-nambah kan yo jedhe kok kursi ngono kuwi to. Inti durat utah. Maksud e kursi ora kursi. Piye ta iki? Nyang plak dhewe nyang. Nyang. Mang kuwatus, guys. Wis marem mangus. Moro apa jenenge nambahi nukono lemari aku mama sale kelambine wis maget dadi kene adae terus akhirnya iki mang ditukono lemari terus tak durungi meng mobil bebel terus mari ngono apa dikirim sakan kuwi ne sangat tidak mutu ini nang sini lha aku sebelum mati guys malah aku sing kleru sekarang aku berisiko. Oh, apa? Saya harus siapa? Kayaan saya. Saya bener ki kue. Wah, dah. Kayaknya bener. Saya bener itu gusol. Wah, saya lo selat.
Oke sih ya, insya Allah. Yo pengen nih guys, asli nih yo pengen dengan Blitar guys, dengan mas Afifu. Cuman awet dewe, iya ya. Ada anak sesuatu sing perlu dilaksanakan, yaitu amanah dari ibu Taiwan kepada keluargane Mbah Jemi atau di Arya. Nah itu belum terlaksana dan ada sudah janji pas anak mantu nengunin Mbak Pipi. Nah kui Mbah Jemi ngomong anak ADW 10 hari kok kono pokoknya 10 hari 10 dino lah yang ngomoro nengredung sambil juga beras. Ya. Arep panen kono guys, kono arep panen. Kono arep panen kok nganu le mrono njupuk beras kono. Oh nggih Mbah, ngono guys. Umat nang omah rumah sanem. Piye jalmu? Yo wis ngono kuwi lah jenenge wis budrek no. Tapi kudu kompak, kudu semangat. Ya alhamdulillah guys ya. Masya Allah ki mengwis teko lemari karo apa jenenge iki karo spring bed mama. Alhamdulillah barokallah. Pokok terima kasih buat semuanya yang support keluarganya awak dhewe setia nonton video-videone ade. Matur suwun banget. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan opo piye nek konten yang dhewe mblior ya sepurane sing akeh, tapi kita sudah berusaha koyo ibar kata gambare ndek iki ngene berarti iki gambare kudu ditambahi ngene ben gambare padang ben gambare jelas berarti kudu di ngene ne ade mencoba mengasih kualitas yang terbaik buat pamili online semua yang setia nonton video-video Nadi. Terima kasih banyak. Nek masalah dhewe koyo ngene iki gemerut udur-uduran ini biasa guys, sangatlah biasa. Jadi kudu sitoke geni sitoke ben trayo tromonokan sitoke kene tuwek kene nom to dadi niki kudu saling mudeng yo biasa sedene menungso guys, kadang tuwek kadang nom tuwek ngono wis biasa jenenge pikiran kan ora kena diatur sak karepe dhewe jenenge pas kesele apa pipi mesti kan suhu. Salam dari Wong Mumet. Mumet guys. Alhamdulillah guys, pokoknya makasih sekali lagi untuk family online dan seluruh negeri semuanya yang tahu dengan Mantan TV, terus Om yang apa berbagi rezeki, terus semuanya lah sing terus cinta ibu-ibu yang ada di luar negeri yang apa ngasih support spring bed buat mama juga makasih banyak. Semoga panjenengan sehat, panjang umur, murah rezeki. Kan semua ini ada hanya bisa balas doa dinunggu guys. Aku malah bingung karo ngomong apa karo kuwi. Wis ngono ya guys ya. Bingung to. Ya bingung, wong kowe bingung nek kok. Lho. Dewe bingung, aku bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jolali. Wah, betul-betul gampang, 08 08 05 nanti anak sana. Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali 08 08.